Pemirsa, hari ini merupakan hari peringatan Sumpah Pemuda ke-96 setelah Kongres Kepemudaan yang berlangsung pada tahun 1928 silam. Beberapa mahasiswa menyebut peringatan Sumpah Pemuda syarat akan makna perjuangan generasi muda. Selain itu, beberapa pemuda dan pemudi memanjatkan harapannya bagi bangsa Indonesia ke depan. Makna Sumpah Pemuda sendiri bagi saya yaitu sebagai pengingat bahwa pentingnya persatuan, kesatuan, nasionalisme dan patriotisme bagi seluruh warga Indonesia. Sebagai generasi muda ini kan kita adalah penggerak dari suatu bangsa yang mana harapannya pemuda ini nanti akan merubah tatanan kehidupan berbangsa khususnya dalam dunia pendidikan. Dan harapan saya sendiri nanti pemuda yang ada sekarang itu bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru khususnya dalam bidang pendidikan, kayak karena saya concernnya juga bidang pendidikan, menghasilkan hal baru yang berguna bagi bangsanya ke depan. Yang saya harapkan sebagai pemuda Indonesia, khususnya bagi rakyat Indonesia, kita bersama-sama kita menjalankan pendidikan yang layak dari jenjang SD sampai SMA maupun sampai kuliah untuk generasi yang lebih baik lagi ke depannya.